Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RBNI Cafe, sore ini kita ketemu lagi seperti biasa. Kita akan melakukan pengarahan cabang ya pada bahan nyeleng. Bahan nyeleng ini katanya butuh perlakuan khusus. Katanya kalau tidak nyeleng-nyeleng itu tidak akan jadi, seperti itu. Sulit karena nyeleng-nyeleng itu sendiri apa ya, banyak kendala memang kalau tidak terurus, kalau sering ditinggali. Nyeleng-nyeleng itu kan seperti ini, gampang apa ya, tumbuh cabang kemana-mana. Jadi ini kita akan menghilangkan cabang-cabang yang tidak digunakan, yang baru tumbuh seperti ini, yang merah-merah ini, dan kemudian nanti kita arahkan lagi untuk cabang-cabang yang akan kita gunakan untuk lanjutan yang akan kita kawat seperti ini. Oke sahabat, gimana ini ya kelanjutannya, langsung saja kita eksekusi ya. Oke,
Baik sahabat, jadi kita dapat dua bahan ya tadi. Ini selesai kita pengarahan untuk percabangannya, belum sampai ke perantingan ini. Jadi kita ada beginilah hasilnya ya. Kita banyak melakukan potongan seperti ini tadi, ini karena terlalu kebesaran. Beginilah bahan itu kalau enggak terkontor sahabat, apalagi bahannya ileng-ileng. Jadi ileng-ileng itu memang karakternya apa ya, enggak langsung ke atas karena dia itu apa, lemes untuk apa ini batangnya, ini batang yang muda ini lemas. Jadi sekiranya nanti ini tumbuh di sini enggak tepat kan ya, jadi ini yang akan narik, bukan yang kita arahkan. Contohnya ini kan, ini lebih tua dan ini lebih muda karena ini tumbuhnya itu apa, ngelos ke atas, dan ini kita kawat, yang dikawat ini pastinya kan luka. Nah ileng-ileng itu seperti ini. Jadi apa ya, banyak contohnya seperti ini juga, ini juga, karena ini apa, enggak terkontrol. Jadi intinya ileng-ileng itu harus ekstra kontrol seperti itu, kontrol untuk tunas-tunas, karena di seluruh apa ya, hampir seluruh batangnya ini bisa tumbuh tunas baru seperti itu. Jadi intinya ileng-ileng harus ekstra untuk kontrolnya sendiri, apalagi bahan yang di ground seperti ini. Jadi beginilah hasilnya sahabat. Terima kasih, tetap dukung channel kita Airplane NKP, dan jangan lupa yang baru menemukan mohon dukungan juga dengan cara subscribe, like, komen, dan share-nya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.